Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Hari ini akan diberangkatkan menuju Jogja ALS 037 dengan cincu Pak Kanan. Ini mobil solo milik Bang Dian teman-teman. Masih keluarga ujung 7. Dan ada 094 juga yang akan diberangkatkan menuju Padang, Osor pertama milik ALS yang dahulunya sempat mengisi trip Bogor. Ini diberangkatkan menuju Padang via lintas tengah sama dengan 037 ini. Pisahnya nanti di daerah Padang Panjang. Lalu di sini juga ada 106, cincunya Pak Paten. Diberangkatkan menuju Bukit Tinggi kelas AC non toilet via lintas Toba, teman-teman. 1526, 1836, lalu ada 1526 juga. Ini sedikit terlambat dari jadwal karena hari ini hari Jumat, teman-teman. Jadi keberangkatan diselingi dengan jam sholat Jumat. Harusnya ini 1836 diberangkat 094 ini harusnya diberangkatkan pukul 2 siang, namun karena ada sholat Jumat jadinya diberangkatkan pukul 2:30 ini. Sebentar lagi akan diberangkatkan, lagi checking penumpang. Lalu nanti 037 akan diberangkatkan seperti biasa pukul 3 sore. Tadi saya tanya sama Pak Kanan, belum pasti ini 037 akan lintas timur apa lintas tengah karena tripnya digabung dengan Solo. Nah ini 094 diberangkatkan dari Mabes ALS Kota Medan. Cuaca di Mabes hari ini teman-teman cukup terik. Nah, 106 masuk ke lintasan keberangkatan. Lagi dibawa oleh Bang Imam ini. Bang Imam ya namanya kalau nggak salah ya. Bang Imam apa Bang Iman gitu. Hari ini saya juga akan balik langsung menuju ke Simpang Benar nanti pukul 6 sore. Jadi hari ini walaupun ada 3 unit ALS Jogja di Mabes, ada 220, ada 248, ada 378, namun yang diberangkatkan itu nanti ALS 037 yang digabung dengan trip Solo. Nah, 106 sudah mundur. Ini ada varian stiker-stiker baru ini. Satu-satunya ALS Bukit Tinggi ekonomi yang pakai selimut dan bantal, teman-teman. Sudah seperti royal class ini. Kalau kata Pak Paten. Ini langsung loading paket ini, teman-teman. Nah, situasi di Mabes di hari ini masih cukup sepi. Untuk penumpang Jogja kayaknya ini ramai, teman-teman. Itu lagi loading barang. Sepertinya full itu. Nah, itu bagasinya full kan. Ini langsung loading paket untuk trip Bukit Tinggi. ...106... bodinya Adi Putro JB2, mesinnya 1526 sama dengan 037. Namun 037 itu pakai bodi JB2 plus. Sama seperti 221 kalau saya nggak salah ini. Namun lampunya sudah lampu ini, lampu tembak loh, LED. Ini Pak Retno bukannya? Lagi buru-buru pula, segan saya manggilnya. Beginilah teman-teman, aktivitas di Mabes di hari ini. Hari Jumat pukul 14.39.
menjelang keberangkatan dari ILS Jogja yang digabung dengan trip Solo. Kayaknya ini sengaja parkirnya agak ke belakang. Mungkin ini akan diberangkatkan sekitar pukul 4 sore apa jam 5 nanti ini, digabung dengan trip Solo. Saya masih bingung juga ini, kenapa 378 gak mau berangkat, 248 dan 220. Nah, ini paket-paket yang akan dibawa oleh bus ALS 106 ini. Kayaknya ini ALS 106 paketnya lumayan juga ini teman-teman. Di keberangkatan hari ini. Oh, berat ini. Langsung loading barang, loading paket. Jadi teman-teman, sekian dulu video singkat kita untuk kali ini, keberangkatan dari ALS 037 yang ngisi trip Jogja. Saya lagi buru-buru juga ini teman-teman, hanya sekedar update aja. Yang penting teman-teman tahu siapa yang berangkat menuju Jogja hari ini, karena kebetulan gak ada pula yang ngeliput di Mabes ini. Tadi saya kesini menyempatkan waktu mau bertemu dengan Bang Ijal. Ini Bang Ijal lagi mau cek 51 pasti ini. Ini Bang Ijal mau lewat. Pasti dia mau ngecek 51 ini. Ke bengkel Sumber Rezeki. Kosong 51 kayaknya kemungkinan minggu ini sudah bisa keluar nih. Ini baru masuk bus ALS muda dari bandara. Penumpangnya lumayan lah. Biasalah. Jadi teman-teman, sekian dulu video kita untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, stay safe, stay healthy. Bye-bye.